Shalom Aleihim, Pisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Ada yang nanya sama saya itu, nanya di WA, ngotot banget ya tentang Yahweh, saudara ya. Begini, supaya judulnya gampang dimengerti, nyembah Yahweh, nyembah iblis. Ya sudah clear ya. Nyembah Yahweh, nyembah iblis. Anda yang hari ini masih nyembah Yahweh, Anda nyembah iblis. Ya clear ya. Supaya Anda tahu bahwa ayat Alkitab itu ada konteks waktunya. Yahweh yang di dalam Alkitab LAI ditulis sebagai Tuhan huruf besar semua adalah Allah yang benar di dalam era nabi-nabi. Saya ulang, Yahweh yang oleh Alkitab LAI ditulis dengan Tuhan huruf besar semua adalah Allah yang benar di era nabi-nabi. Yeremia 10 ayat 10, Tuhan Yahweh adalah Allah yang benar. Jadi valid, Yahweh itu Allah yang benar, tapi zaman dulu. Ya, Keluaran 3 ayat 15, Yahweh Tuhan adalah nama sebutan. Para penyembah Yahweh jangan dihapus, sebutannya jangan dihapus. Keluaran 3 ayat 15, inilah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Jadi Tuhan Yahweh adalah nama sebutan. Ya, para penyembah Yahweh kata sebutannya dihilangin. Jadi seolah-olah Yahweh itu nama Allah. Salah. Yahweh itu nama sebutan. Berkali-kali saya ngasih contoh, Pak Kumis itu nama sebutan. Pak Gendut itu nama sebutan. Pendeta Ganteng itu nama sebutan nih yang lagi ngomong nih. Ya, ya. Lalu Israel itu super ngotot kepada Yesus di dalam Yohanes 8. Itu mulai dari ayat 40 tuh ngotot. Saya orang Israel kan nyembah Bapa Yahweh. Terus Yesus bilang, lah kalau kamu nyembah Bapa Yahweh, kamu mesti percaya aku ini datang dari Allah. Sebab Yeremia 43 ayat 10, Yahweh satu kali dibentuk, jadilah Yesus. Ya, orang Israel gak sadar bahwa Yahweh itulah Yesus itu. Ya, yang sekarang sedang bicara sama Yesus berhadapan muka sebagai manusia itu. Yahweh hanya satu kali dibentuk. Yesaya 43 ayat 10. Lalu orang Israel sedang debat sama Yesus. Aku nyembah Yahweh, Bapa kami Yahweh. Yesus bilang, iblis. Jadi bapamu, kamu tuh gak sadar bahwa Yahweh itu aku ini loh Yahweh. Yang sudah jadi manusia inilah Yahweh. Ya, jadi clear ya. Hari ini Anda yang ngotot masih nyembah Yahweh, Anda iblis jadi bapamu, jadi Yahwehmu. Ya. Udah very clear, ya. Lalu Kristen Tritunggal sama dengan Israel masih ngotot nyembah Bapa. Yesus bilang, "Bapa itu kiasanku." Hari ini kamu yang masih ngotot nyembah Bapa, iblis jadi bapamu. Bapa kecil, persis sama dengan orang Israel yang ngotot nyembah Yahweh. Yesus sudah jadi manusia, masih ngotot nyembah Yahweh. Gak sadar bahwa Yahweh itulah Yesus yang sedang ngomong itu. Demikian pula Tritunggal, Yesus sudah naik ke surga. Gak sadar Yesus jadi Allah. Masih ngotot nyembah Bapa, padahal Bapa itu kiasannya Yesus. Iblis jadi bapamu. Very clear ya. Maka Yohanes 8 ayat 24 Yesus bilang, kalau kamu tidak percaya bahwa aku Yesus adalah Allah, kamu mati dalam dosamu, alias kamu dianggap dosa. Hari ini yang masih nyembah Bapa dosa, sama dengan hari ini yang masih nyembah Yahweh dosa. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Sebab Yesus memang Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Demikian pula Roma 9 ayat 5. Yesus adalah yang layak dipuja selama-lamanya. Very clear ya, yang masih super ngotot.
sekedar ngotot doang, ngototer ya. Sudah very clear, Yahweh adalah nama sebutannya Yesus. Yahweh sudah dibentuk satu kali, satu-satunya, enggak ada lagi dua kali, dibentuk jadi Yesus manusia. Lalu Yesus manusia ini memakai nama kiasan Bapa ketika Yesus jadi manusia. Lalu ketika Yesus sudah naik surga, maka kiasan Bapa itu finish. Ya, Anda yang masih ngotot nyembah Bapa, ya iblis jadi bapamu, persis sama dengan orang Yahudi. Ya, nanti Anda dikelompokkan Kristen kambing, ya. Very clear ya. Ayat Alkitab begitu mudah dipahami ya. Enggak usah ngotot dari gini masih nyembah Bapa. Ya, di era modern kayak gini, ya. Udah buang buku-buku Tritunggal. Makanya ketika Anda masih pakai buku Tritunggal, ya, pikiran kita jadi mampet. Sembah Yesus. Nanti Lukas 24 ayat 45 itu terjadi, pikiran kita dibuka mengerti kitab suci. Ya, hari gini masih menganggap Yesus cuma anak Allah jadi manusia. Yesus sudah jelas naik ke surga jadi Allah kok. Ada ayatnya kok. Ya. Lah kalau Yesus jadi Allah, Bapaknya kemana? Finish. Masa iya di surga ada dua? Yang satu Bapa, satu Yesus. Surga memerintah dua. Ada dua pribadi. Itu kalau kata-kata Tritunggal kan pribadi. Salah. Demikian pula para penyembah Yahweh. Sudah expired ya. Ibarat makanan. Makanan sudah expired. Ayat Alkitab Bapa adalah Allah yang benar, Yahweh Allah yang benar, sudah selesai. Bapa Allah yang benar di dalam Yohanes 17 ayat 3 sudah selesai. Sebab Allah yang benar era sekarang adalah Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 20 very clear ya. Very clear, cetowelowelo itu bahasa Jerman tuh. Ya. Ya saudara-saudara yang masih ngototer ya toh, ngototer super ngotot, cuman modal ngotot doang ya toh. Udah gitu dijelasin juga masih mampeter ya toh. Pikirannya mampet ya. Ayo sembah Yesus Allah yang benar, biar Lukas 24 ayat 45 terjadi. Pikiranmu dibuka akan kebenaran dan mengerti kitab suci. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang mau ikut sekolah Alkitab, silakan masih tetap dibuka, ya, dibuka terus, ya. Ini sekarang masuk angkatan 14, sudah banyak yang daftar, silakan, ya. Demikian pula yang mau membeli buku, ya, atau ada buku menginjil ke orang Nasrani, itu makanya Katolik, Protestan, itu perlu diinjili, Ortodok, ya. Biar ngeh, biar terbuka kayak gini, ada bukunya tuh. Menginjil ke orang Nasrani, Katolik, Protestan, Ortodoks, Saksi Yehova, ya, Karismatik. Perlu diinjili, ya, biar mudeng baca Alkitab. Demikian pula Kedar, ya, tuh, kita juga ada buku menginjil ke umat Kedar. Ya, semua pertanyaan sudah dijawab tuh, ya, sama Pendeta Andita Andianta. Demikian pula ada buku, titik balik kekristenan tuh, supaya semua tahu bahwa Yesus naik ke surga itu sudah merubah ya kekristenan, berbalik 180 derajat ya. Jangan lagi sembah Bapa, Bapa sudah enggak ada. Jangan lagi doa Bapa kami, semua doa ke Yesus. Baca itu kisah 4 ayat 29 sampai 31. Jemaat enggak ada tuh yang doa Bapa kami. Jemaat gak ada tuh yang doa pada Bapa, tapi hasilnya luar biasa. Roh Kudus menjamah, bahkan bumi pun bergoyang. Lalu mereka dengan berani memberitakan Injil Kristus. Jangan menyeh-menyeh memberitakan Injil lain. Pendeta yang memberitakan Injil lain, Allah kok Tritunggal, pendeta terkutuk. Galatia 1 ayat 8-9. Jemaat-jemaat yang masih mengimani Tritunggal, jemaat terkutuk. Tobat sekarang. Sembah Yesus Allah yang benar. Ya, Allah itu esa, tidak pernah Tritunggal. Allah itu roh, tidak pernah pribadi. Buang doktrin Allah pribadi. Buang doktrin Allah Tritunggal. Kembali ke Alkitab. Allah itu roh. Alkitab satu-satunya kitab suci. Dan Yesus adalah Allah yang benar. Allah esa itu pasti satu,
pasti roh, pasti maha hadir. Ya, silakan yang berkesekolahan kitab segera hubungi nomor-nomor yang ada maupun yang ya, mau membeli buku-buku yang ada. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BBS. Haleluya. Amin.